Tuan-tuan, terlebih dahulu jangan lupa untuk klik butang subscribe dan klik lonceng notification. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa khabar Cik Jalan ni? Baik. Apa khabar Haji? Alhamdulillah. Hari ni kita pakai line uniform eh. Hari ni relax kid, relax. Polo tee. Boleh, boleh. Yang baru keluar pada Februari ya, tahun 2020, ex-director of gold investment firm on trial of a fraudulent multi-million dollar scheme. So ini yang kita nak elakkan. Lagi satu saya sukanya, ini walaupun dia bukan emas, tapi dia adalah satu bentuk pelaburan. Woman lost 2.5 million dalam crypto. So, sebab itu bila kita ada ilmu, kita dapat cegah perkara ini semua, kita dapat cegah. Kita buat seminar setiap minggu ni sebab tujuan utama kita nak menjadi celik emas lah, menjadi bijak tentang emas. Sebab semalam pun ada satu orang jumpa saya semalam malam. Dia beli emas dengan saya. Saya pun heran, banyak juga dia beli lah. Beli dalam 20 lebih pieces yang apa, Masjidil Haram. Banyak tu. Banyak, dia beli banyak. Saya tanya, okay, sebenarnya dia dah mula beli emas tu dengan public gold tahun 2016, dia dah 2015 dia dah beli. Dan dia dah ada simpanan banyak, dia cakap. Tapi akhirnya oleh kerana tak ada ilmu, emasnya tu bila diperlukan dia jual. So akhirnya daripada yang banyak tu jadi kurang lah, jadi kurang. So saya cakap dengan dia, kenapa tak gunakan strategi Rahnu kalau perlukan duit. So insyaAllah nanti kita akan sentuh sikit tentang macam mana kita gunakan strategi Rahnu supaya emas yang kita ada tu jangan hilang begitu. Sebab kata Encik Syukur Asing, simpanlah emas tu selama mungkin, selama mungkin. So lagi panjang, lagi lama kita simpan emas tu sebenarnya lagi lebih baik. Contoh kata, saya nak simpan emas 30 tahun, lagi baik sebenarnya. Sebab dalam 30 tahun kita boleh tengok harga emas kenaikan dulu. So itu yang perlu kita faham. Jadi ilmu ni sangat penting lah. Boleh memanglah kalau ikat pelaburan ni, semua pelaburan ada risiko. Betul. Cuma kita perlu tahu risikonya, ada risiko rendah, low, medium, okay, dan juga high risiko yang tinggi lah. So mana instrumen yang kita nak taruh. Tapi yang paling penting sekali, back to ilmu. Kalau kita ada ilmu, tak kira lah low risk ke medium risk, kalau kita ada ilmu tentang sesebuah instrumen tu, maknanya insyaAllah kita akan tetap untung atau berjaya dalam pelaburan itu. Topik nombor dua, buat pilihan betul dengan emas fizikal. So tuan-tuan kalau dengar, kalau recall balik saya dan Haji dan kawan-kawan yang buat webinar dari awal sampai sehingga sekarang hari ini, kita asyik sebut tu fizikal. Fizikal mana emas adalah, beli emas dapat emas. Okay, so sebab pelaburan emas ni ada two type lah. Satu bersandarkan emas fizikal, satu bersandarkan spot price. Itu dipanggil itu di bursa sana lah, di mana biasanya forex, okay, forex trading. Dia cuma ikut price, spot price saja. Dia tak ada emas fizikal. Atau dalam investment word, dia panggil unallocated gold trading. So di public gold lain, sebabnya satu, ianya patuh syariah. Saya pun banyak juga terima pertanyaan, kalau emas ni nak pilih yang mana, nak pilih dinar ke nak pilih gold bar. Dan kalau kita ingat sebelum ni kita ada bincangkan tentang barang kemas,
Golba dan Dina. Betul Cik Jali? Ah betul. Okey, jadi kita dah rengkaikanlah. Maknanya kalau kita nak pergi pada investment, kita pilihlah antara dinar ataupun golba. Jadi barang kemas ni memang tak sesuai lah. Tidak sesuai untuk pelaburan, untuk dibuat pelaburan. So untuk sebab antaranya kenapa tidak sesuai, sebab spread dia terlalu tinggi. So kita bila nak buat pelaburan ni cari physical emas yang spread dia nipis lah, ataupun tipis yang rendah. Jadi bila harga emas tu naik, kita dah dapat keuntungan. Macam kalau tadi Cik Jalin tunjuk tentang apa gold price eh, dalam 5 tahun kenaikannya sampai 38% kan. Jadi kalau spreadnya hanya 10% lah, kita maknanya kita dah untung kat sana lebih 28%. Kita dah dapat keuntungan. So itu yang kita kena faham, okay? So, sebab itu ilmu itu sangat penting. Jadi kalau kita tahu, okay, kalau nak pilih yang mana satu, nak barang kemas ke, nak dinar ke, nak pilih golba ke, jadi barang kemas memang kita taklah. Barang kemas khas untuk kecantikan dan perhiasan dia, eh? Kalau ada wanita yang sukakan barang kemas itu boleh pakai, tapi pakai hanya secukup. Tapi kalau ada duit lebih nak buat pelaburan, tukarkan kepada dinar ataupun golba, ya. So topik seterusnya apa Cik Yaron? Strategi macam mana nak untung ini. Saya sendiri penyimpan, eh. Saya rasa dekat dalam Farming Gold pun rata-rata ramai penyimpan lah, ada juga pelabur, tapi apa yang saya tahu kalau untuk mula ya, biasanya memang ramai yang penyimpan. So penyimpan senang aja. Penyimpan important mindset, fokus pada gram emas. Okay, tambahkan gram emas tu aja. Okay, dan juga of course kita kena fikir long term lah. Dan tadi kita cakap pasal ni emas fizikal . Dan bagusnya untuk Public Gold, dia ada account mas yang very popular ni, hot, dan saya pun sangat suka ni, gap account. Okay, dia gap atau SAP account. Kalau gap tu gold accumulation program, SAP is silver accumulation program. So dia ada gap account di mana boleh beli dengan gram emas ataupun dengan nilai duit lah, serendah RM100. Dan saya sangat inilah apa, teruja siapa yang apa come up with this plan. Gap ni memang saya rasa really salute lah, baik, especially bila apa tu konsep dollar cost averaging. Okay, dollar cost averaging memang kadang-kadang kita di sini asyik nak fokus dekat beli gram kan, gram emas, satu gram, sebab harga emas ni bila jangka panjang insyaAllah dia akan naik, tapi waktu jangka pendek tu dia ada volatility, ada fluctuate. So sebenarnya dengan kita bayar standard seperti 100 RM atau 200 atau 300 RM standard, pada saya lah tu pun lebih baik, lebih okay, strateginya beli dengan konsisten aja, walaupun sedikit. Betul, sebab saya pun ada juga masa saya mula-mula apa ni beli emas, adalah kawan-kawan pun ikut sama dengan saya beli emas. Masa tu kita beli yang besar lah, 100 RM lah. Tapi saya jenis yang konsisten, saya beli. Walaupun sedikit pun saya terus beli setiap bulan. Tapi kawan tu dia mengharapkan beli 100, nanti nak tunggu harga naik kemudian nak jual. Itu satu kesilapan. So beli emas tu tak boleh beli sekali lepas tu tunggu naik nak jual, tak. Sebenarnya kalau kita ada niat nak beli emas ni, dia kena long term dan kena beli konsisten. Setiap bulan walaupun sedikit, baru kita nampak. Kita nampak nikmatnya bila kita ada emas.
So, satu lagi strategi saya nak sentuh tentang apa arahnya. So, ramai mungkin orang Singapura yang tak berapa apa faham tentang arahnya. Arahnya tu adalah pajak ganda Islam dan mengikut patut syariah lah. Okay. So kita kalau public goal, arahnya kita ni ada di Tampines di Tampines blok 824. Itu asalnya memang pejabat public goal. Di bawah tu ada arahnya. So saya dan adalah yang kita yang faham tentang arahnya. Kalau orang yang berbisnes selalunya dia akan tapi kalau nak buat arahan ni mesti dah ada emas sebab kalau tak ada emas macam mana nak buat arahan kan, dia mesti ada emas. Jadi kalau katakanlah dia nak buat rolling apa namanya roll up bisnes so apa dia perlu buat, kata nak tambahkan stok emas yang dia ada tu. Yang ada tu dibuat arahnu, dapat duit arahnu tu dia beli kadang dia belikan produk yang dia nak. So lepas tu dia buat bisnes, bila dapat keuntungan dia tebus balik emasnya dan jadi emas yang ada tu tak hilang dan pada masa yang sama bisnes tu berjalan seperti biasa. Itu satu strategi yang boleh kita gunakan. Lagi satu strategi bila kita tahu yang harga emas tu akan naik. Sebenarnya masa itu kita boleh gunakan emas yang ada tu, kita buat arahnu, dapat duit tu kita beli emas lagi. Di sana kita boleh tambahkan, tapi kita make sure yang kita ada source untuk tembus balik emas yang kita arahnukan. So akhirnya emas kita akan berganda. Dan saya pun selalu gunakan teknik yang bila orang nak jual emas, saya beli emas tu dan bila saya akan gunakan emas saya untuk buat arahnya untuk beli emas orang yang nak jual. Dan bila dapat keuntungan, akan tebus balik emas yang saya pajakkan. Okeylah, terima kasih yang menonton. Beri sokongan tak henti-henti. Yang important, rasa mulalah mula kalau dah dah mula tambah focus on tambahkan gram ada satu quote ni tide and time wait for no man maknanya air pasang surut dia tak ada tunggu kita ya. Masa tak tunggu kita, bukan tu aja, umur tak tunggu kita, kesihatan juga kadang-kadang tak tunggu. So important mulalah dan sekali lagi saya Jailani Rumais, semoga bermanfaat dan selamat menjalani ibadah puasa dari saya. Terima kasih Sudirman Haji. Okey, tadi topik kita cakap tentang ilmu kan. Jadi saya masih ingat kata-kata Cik Zul yang mengatakan bukan emas yang membuat kita kaya tetapi ilmu itu sendiri yang membuat kita kaya. So, bila kita ada ilmu, kita tahu bila masa nak beli, bila masa nak jual, bila masa nak tambah. Okay. Dan itu sangat penting untuk saya. So, macam cenderung tambah tadi, kata tadi. Bagi yang belum bermula, mulakan sekarang. Dan bagi yang dah mula, tambahkan. Okay. So dari saya juga, saya dan keluarga ingin mengucapkan selamat menjalani ibadat puasa. Semoga amalan kita diterima oleh Allah Subhanahuwataala. Dan akhir kata daripada saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana menonton video ini dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel saya dan layari website saya onegoldina.com.